ini, apakah pernikahan ke-24 kali itu ada penyesalan atau bagaimana Mas Tidi? Ya, ini terlalu dekat ya, maaf ya. Terlalu kedekatannya. I love to the live. Dalam sebuah kehidupan itu kita gak pernah tahu kapan akan terjadi. Tapi 24 ini menunjukkan, aduh ini muka saya gak kelihatan. 24 hours itu dalam jumlah 24 ini sangat memang membuat hati saya itu. Tapi Mas Vicky ngelihat mantan kemana udah menikah dan lagi hamil. Gimana rasanya Mas Vicky? Ya, kita tidak bisa menghitung belang zebra yang putih atau yang hitam lebih dulu ya. Jadi di dalam hidup itu ya memang kita ya harus bisa menerima dengan ini ya. Maaf, terus apa ini, yang bisa dibanggain dari seorang Vicky Prasetyo? Ya aku bisa memiliki rasa sayang yang tidak terbatas seperti Anda tidak akan bisa mengukur dalamnya lautan. Mas Vicky, kapan silaturahmi lagi ke kantor polisi? Silaturahmi di sana. Ya kalau misalkan ada acara-acara, ya kan namanya juga kita warga juga gak apa-apa. Maaf, saya sering diwawancari tapi gak begini juga ya maksudnya. Begini aja, tenang aja. Mas Vicky, jadi sekarang di media berapa kali Mas Vicky memang sudah menikah? Dan kalau nanti mendapatkan pasangan, jadi pasangan itu ke berapa? The finishing round to my love and already closing, okay? I have the opening in the round. Yeah. If you company, Japanese, Australia girl, American girl, Indian girl, and come to into my heart, yeah, I'm open to my sky. Open gak? Ya? Jadi keberapa? Yeah, jadi keberapa? Nanti akan menikah yang keberapa? 25. 25. Ada ya wawancara, ada yang langsung ada gitu. Tapi sorry ya bro, lu berita mungkin jadi artis belum seberapanya. Ini gue mau panggilin kawan gue. Ini mah gak ada apa-apa. Temen gue yang jauh lebih kontroversial dan lu harus banyak belajar dari dia. Emang ada? Iya. Yang lebih kontroversial dari saya. Emang mau gak jadi lebih heboh lagi? Gue tanya, lu pernikahan berapa kali? Dua? Dua, lima. Kantor polisi bolak-balik berapa kali? Banyak ya, juga. Emang dia lebih banyak? Kita gak tahu. Tapi tetap dengan artis yang kontroversial satu ini, teman saya, dia selalu semangat dalam keadaan apapun. Mungkinkah dia lebih kuat dan mungkinkah kalian bisa berbagi pengalaman? Kita panggilkan wanita cantik, silakan untuk datang ke acara Oke Bol. Coba netizen silakan jawab di bawah. Ya lo ngumbel lo ini hampir aku jatuh. Lebih kontroversial. Kakinya mana? Iya mana? Kakinya mana? Aku itu udah gak ada kakinya, gak ada otaknya juga. Iya udah. Dia ini gak ada kaki, dia gak ada kaki, dia gak ada otak, dia gak ada pasangan juga. Iya udah. Tapi kalian bisa komen di bawah lebih kontroversi mana? Vicky Prasetyo atau Nikita Mirzani? Oke, menurut Nikita Mirzani lebih kontroversi mana? Nikita Mirzani atau Vicky Prasetyo? Vicky Prasetyo. Kenapa? Nikita Mirzani. Karena dia pernah ngedobrak rumah orang. Lihat dong outfit ini Nikita Mirzani. Cucok. Sepatunya sepatu muka. Berapa harganya nih? Jangan gitu dong, jangan duduk di bawah. Berapa ini? Nah itu berapa sepatu harganya? Sepatu dulu bukan. Nah, gak ada, ini mah murah semua. Ini asli gak? Kalau aku gak ada yang palsu, hidung aja palsu. Asli. Iklanan nih mahal nih. Yang, wih, beli ini di mas, ini harganya miliaran loh. Enggak, jangan bohong. Kan ini nanya. Ada, yang ini ada kincring-kincringnya. Ini pasti ini lebih. Enggak, ini gak sampai miliaran. 500. Mendekati. Ya pokoknya segala sesuatu barang yang Niki pakai itu adalah bentuk apresiasi Niki kepada diri Niki sendiri gitu. Ya kenapa masih ada ya, kenapa enggak ya? Iya bener. Lagian beli barang juga beli barang sendiri gak pakai duit orang, kenapa? Duduk. Nikita Mirzani, artis kontroversial Indonesia yang hadir di acara Oke Bol. Nikita Mirzani, sebenarnya kalau setiap kali ada masalah, masalah itu kadang kan memang bisa ada yang negatif, ada yang positif. Lu setiap kali ada masalah, kalau yang positif kan kita happy. Tapi kalau ada berita negatif ataupun yang gimana, lu tuh gimana sih? Happy lah, harus happy terus. Jadi apapun beritanya apapun itu happy, happy apapun harus. Kan banyak berita nih. Banyak yang nanya juga, kenapa sih selalu ada kontroversi di balik seorang kakak Nikita Mirzani? Kalau nggak punya kontroversi tuh hidup kurang berwarna. Orang artis. Tapi memang ini adalah artis-artis kontroversi Indonesia
yang memang beberapa belakangan ini selalu menghiasi layar infotainment. Looking to visual. Ada apa sih? Nah, apa yang terjadi pada kakak Niki dan ini siapa? Sinta Bahir. Kamu nah, emang ada masalah apa nih sama Niki? Gak ada. Jadi dulu waktu Niki hamil ya kan, banyak banget kan yang sikat Niki kanan kiri kan. Termasuk dia, dia bilang yang katanya. Yang berapa ini? Yang ketiga, yang Arkana. Yang terakhir. Dia bilang katanya Niki punya utang zaman dulu gitu. Makanya Niki bingung utang yang mana dan itu nominalnya udah kecil banget kayaknya enggak berapa masuk utangnya akal. Dia bilang? Lupa ya 2 juta apa 3 juta gitu. Itu dia kan patuk itu orang patuk keluar dahak dia keluar duit ya macam-macam. Itu mungkin lupa bayar sate cuma 2 juta. Enggak ngerti rasanya dekat sama dia juga enggak pernah gitu kan. Jadi, kalau yang ini? Oh, kalau ini enggak ada. Kalau ini mah gilanya dia sebelum suntik hormon aja. Biasa kan kalau war-war kan kalau belum suntik hormon kan up and down gitu. Sama Chris. Ini kenapa hubungannya? Nah kalau ini lebih gak jelas nih laki. Kenapa dulu dia? Kan Niki kan dulu kan kerja di pagi-pagi itu. Pagi-pagi happy. Sama Billy. Nah dia kan urusannya sama Billy. Gara-gara Billy berteman sama Niki, dia nyeret-nyeret Niki ke permasalahannya. Jadi dia duluan nih. Dia duluan. Ini duluan, bukan kakak yang. Bukan masalah bukan. Duluan, maksudnya ini ya mungkin ya. Antar gitu geng lah, antar geng lah. Nah, Niki ini kenapa urusannya sama dia nih? Sama, ini juga gara-gara. Geng. Ikut-ikutan aja semua tuh pada ikut. Biasalah kalau artis-artis gak terkenal selalunya berantemnya sama artis yang terkenal banget. Terakhir nih. Oke Bu Sita datang Nyai jadi tegang ya kita ya. Ini juga waktu itu ini siapa nih? Ini aku lihat yang videonya di Hotman Paris. Ya, Oh ya aku nonton kalau yang ini. Iya kalau ini sebetulnya berdebat. Cuman orang berpikirnya berantas. Sebenarnya karena gara-gara kan di acaranya waktu itu di TV di Hotman Paris benar, kan. Benar. Jadi mungkin ada yang ngambil videonya jadi kesannya. Betul, iya. Ini juga ada lagi nih. Masih ada? Banyak. Ini sama foto ini, Andika Pratama. Wah kalian ini parah nih. Sabar. Eh gue tuh suka bingung, lu temen gue deh, temen gue ya, suka bingung. Iya ini parah. Sabar. Udah, yang penting kan udah selesai. Ya tapi udah selesai, udah. Yang berlalu biar berlalu ya. Udah. Ini ada lagi nih. Ini. Deg-degan, aku deg-degan loh. Ada lagi nih. Wes hari ini. Oh kalau ini mah tahu dong, ini kan nanti terkenal. Ini kenapa emang aku? Gak ada apa-apa sama dia mah. Gak ada. Baik-baik aja ya. Baik-baik aja. Nih, kok tanda tanya nih? Siapa nih? Ya, iya. Oh. Siapa nih tanda tanya? Gak tahu itu siapa. Siapa sih? Siapa lagi yang mau dicari? Emang ada lagi? Gak ada, aku mah sekarang 2020 tuh udah damai. Emang lu kalau laporan ngomongnya? Polisi aja udah gak ada yang laporin aku lagi ke polisi. Alhamdulillah. Kan? Emang ini maksudnya belum ada tapi udah ada direncanain. Emang lu kalau mau berseteru dijadwalin? Jadi kalau mau berseteru sama dia, kapan itu kira-kira ya? Enggak, gue lagi gak ada serak soalnya lagi mau banyak ngeluarin bisnis kan. Ah, iya benar. Mau nanya lagi. Apa tuh? Kalau misalnya kan dari kemarin kan kalau aku suka lihat gitu di berita ada aja gitu beritanya kasusnya ini itu. Gimana sih menghadapinya kan balik lagi gitu. Ada enggak sih ada perasaan tapi dia memang kalah ini sih gua tahu. Karena gini, banyak orang yang ngelaporin. Tapi kan polisi akan cari juga pasalnya nih pas enggak. Ya, kalau enggak pas ya enggak bisa jalan gitu. Tapi banyak kan ngelaporin doang. Sebenarnya polisi menjalankan tugas. Benar, pas udah ngelaporin ternyata pasalnya enggak nemu, jadi enggak jalan. Benar. Gitu. Makanya orang tuh kalau ada panggil polisi tuh udah biasa gitu. Udah biasa. Yang penting Niki tidak melanggar hukum seperti narkoba dulu kan. Udah selesai. Ini ngedobrak pintu orang belum pernah melakukan. Tapi ini gua ada apa? Artikel terbaru soal apa Nikita nih? Mirjani yang sampai saat ini belum ada di manapun. Ini mana? Dia. Looking to visual. Ini siapa yang dimaksud? Itu ada sultannya. Sultan itu identik dengan seorang. Ada sultan. Enggak. Abus. Kalau gua. Tapi abus bukan sultan. Sultan Tanggerang kan dia bilang. Kalau gua selama bulan puasa giveaway-nya semua dari duit gua sendiri kecuali yang umroh. Benar. Kalau yang umroh iya ada. Langsung diklarifikasi. Tapi gua sekarang. Tapi kan juga kalau dikasih juga enggak apa-apa. Tapi kan abis lebaran duit kita sendiri ya sayang. Iya. Siapa itu? Untuk siapa kalau memang bukan Rami Ahmad? Siapa? Cepat kawan. Buat siapa sih? Tahu. Ini kan udah kan? Jelas-jelas kodenya motor. Ini TV. Banyak tahu yang ngasih motor. Nih ya. Banyak. Atta Halilintar uangnya sendiri. Hah? Atta Halilintar. Uang sendiri. Gen Halilintar. Uang sendiri aku tahu. Sayang kita juga nanti kita mau ngasih motor mobil. Wow. Dan juga.
siapa? Gua. Bagus. Ada juga yang ntar sponsor. Tapi kan gak apa-apa juga sih. Yang apa-apa. Siapa yang dimaksud dengan Nikita Mirzani? Siapa yang dimaksud jangan kemana-mana. Tetapi oke, bos. Siapa?